Maya Estianti sudah bulat ceraikan Irwan Musri, benarkah? Beredar di media sosial video dengan klaim Maya Estianti sudah bulat menceraikan suaminya Irwan Musri. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube portal Jurnalis. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, suka berhubungan intim, keputusan Maya Estianti sudah bulat untuk ceraikan suaminya. Melalui thumbnail video ditampilkan foto Maya Estianti dan foto pengacara kondang Hotman Paris, lalu disandingkan dengan foto Irwan Musri yang diedit tengah dipeluk Yunisara. Selain itu, ada foto majelis hakim di ruang sidang. Sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul Gempar Siang Hari Ini, keputusan Maya Estianti sudah bulat untuk ceraikan Irwan Musri. Di awal video, narator mengklaim bahwa biduk rumah tangga Maya Estianti dan Irwan Musri diisukan tengah diterpa prahara. Narator lalu mengklaim bahwa suami Maya Estianti Irwan Musri tengah berselingkuh dengan Yunisara. Baru-baru ini Maya Estianti tengah diterpa kabar miring hubungan batra rumah tangganya. Entah dari mana asalnya, Maya Estianti digosipkan menggugat cerai Irwan Musri, ujar narator dalam video yang dikutip mamagini.suara.com dari YouTube portal Jurnalis. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut, 2 menit 56 detik, tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim Maya Estianti sudah bulat menceraikan suaminya Irwan Musri. Dalam video tersebut, narator hanya memaparkan soal isu retaknya hubungan rumah tangga Maya Estianti dan Irwan Musri hingga isu perselingkuhan Irwan Musri dengan Yunisara. Dilihat di akun Instagramnya, Maya Estianti masih aktif membagikan kegiatannya saat bersama. Maya Estianti juga mengunggah momen saat dirinya bersama sang suami pergi ke satu acara pernikahan. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim Maya Estianti sudah bulat menceraikan suaminya Irwan Musri adalah klaim yang salah. Dari penjelasan ini, klaim Maya Estianti sudah bulat menceraikan suaminya Irwan Musri adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan.